Hai geng, assalamualaikum. So kita ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Kita aku beli smartphone daripada Maxis. So kita, kalau aku dapat SIM card sekali, oh, dia bagi SIM card sekali tu. Baik Maxis tu. Okey. Jom kita dapat hadiah sekali. So Remy, kita tahu hadiah apa dia bagi dalam ni. So kita jom kita buka. Ni ada dalam kotak yang korang nampak besar-besar tu, ni lah barang yang ada dalam kotak tu. So jom kita buka sama-sama. Layan tu, dia punya feeling. Sedap. RM207. Ini kena bayar. Ni plan Maxis Evolution. Kalau kau mula bayar, kalau mula kau nak beli tu, kau tak bayar. So sebulan tu pun kena bayar lah. Jadi kita buka kotak sama-sama. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Ya, hadiah apa dia ni nak bagi kat kita? Jom. Dia tu lah. Dia tu. Ya Allah. Buat tak bateri. Aku lupa aku rekod tak bateri ada. Maaf eh. Okay. Maaf eh kalau pasal bunyi bateri tu. Okay geng. Kalau kau nampak dia tu dead to lag. Dead to lag. Kalau kau nampak lah. Kita kasi zoom sikit. Dead to lag. Okay, jom kita buka hadiah dia. Macam nak buka ni? Macam nak buka ni? Okay. Okay, kita kena buka daripada belah atas. So, ke bawah ni. So, aku pening benda satu nak buka ni. Sebelah mana ni? Oh, dari bawah. Ni dari bawah ni. So, kita buka sama. Kita lihatkan apa dalam ni. Jom. Kita buka dia. Dekat. Demi, bagi free gift. Anda dapat guessing lah. Jom. Dari kotak dia besar sana. Ayah nak buka ni. Ayah nak buka ni. Jom. Dah besar pun. Kalau dah dapat casing lah. Kita buka slow macam ni. Jangan-jangan nak pula barang dia bagi. Okay. Sekejap. Alamak. Meja banyak. Lambat barang. So, kita kena alihkan dulu barang-barang yang ada kat region ni. So, senang sikit nak unboxing video kali. Okay. Alright, jom. Jom. Kita buka dulu kotak ni. Susah nak buka ni. Dia lambat sikit geng eh. Sorry. Dekat tenaga. Lepas aku balik eh. Tenaga kurang. Sikit geng. Kita dah sikit geng. Kita tarik. Dan kita dapat free gift daripada Remy. So otak aja besar. Kita dapat. Apa ni? Kita dapat dompet. Baik Remy. Jom. Okay, next kita dapat. Kita dapat apa? Benda ni. Kita dapat kabel. Kabel charging. Dapat kabel. Tadi ada kabel. So, tunjuk sikit kat korang. Aku tunjuk sikit eh. Barang-barang dah ni. Okay. Kita buka sikit kat korang. So, kalau korang tengok ni, korang akan dapat kabel USB. USB-C dalam ni. Tu saja dalam kotak ni. Tu ringkas kan? Ada apa ni bagi? Okay. Ini jarang dapat ni. Ini jarang aku boleh dapat ni. Kat smartphone. Okay, jom kita buka. Ni kita buka macam ni kan. Buka macam ni. Dan kita ambil yang ni. Dan korang akan dapat. Yang putih ni. Yang ni dia. Ni korang akan dapat. So kita kena tolak dia daripada dalam. So kita, korang akan dapat yang ini. Lawa. So ni dia. Gift dia. Oh. Video unboxing kali ni agak pendek eh. Sorry. So kalau tak puas hati. Okay. Korang komen kat bawah. Okay. Alright, ni barang kita dapat. So ni je. Alright. Let's go. Kita ke phone kita. Ni barang-barang kita tepikan dulu. Hadiah ni. So terus saja dalam kotak hadiah kita kali ni. Agak ringkas. Tak banyak juga dia bagi ha. Tapi tak apa. Kita pergi ke smartphone dia. Tak boleh ni. Kita pergi ke smartphone tu sah. Ni dia phone baru. Ya. Remy 8 Pro. Ya. 108 megapiksel. Aku tak tahu lah. Macam nak buka.
So jom kita buka, kita baca dia spesifikasi dalam. So kalau korang nampak kat belakang ni, ada tulis spesifikasi. Dalam ni ada 108 megapixel ultra wide. 18 super slide light. Snapdragon 720G processor. 50 watt super dead charge, okey. 6.4 super AMOLED. Layan. Dan bateri 4500. Okey. Jom kita buka. Kita buka ni. Yang ni tak suka sikit. Kotak dia macam nak buka ni. Ketah. Ke plastik. Baik, kita nak buka. Dah. Kalau kuku orang tajam kan, korang boleh buka. Jadi aku nak ambil gunting jap. Kejap aku ambil gunting jap. Hai. Gunting ya. Gunting kau simpan lah. Ini dia phone Redmi 8 Pro. Jom kita buka phone dia. Alamak. Macam nak buka. Macam mana nak? Macam mana nak? Ada kuku kau tajam, kau boleh buka ni tau. Okay, aku benci yang ni. Kena kau kena buka dia punya kertas kan. Plastik dia. Kalau aku rasa ni kena pakai bukan gunting lah. Kena pakai. Risau. Potong dia punya plastik saja. So part ni aku akan potong. Alamak, begini potong part ni. Okay, sekejap. Okay, jom kita buka dan. Okay, jom. Kalau korang. Okay, jom. Okay, nampak plastik dah buka. So kita lihat smartphone ni, geng. Smartphone baru eh. Garing-garing kalau dia dapat smartphone baru. So hadiah gift dia ni, dia bagi tu, dia bagi band ompet, dia bagi dan juga dia bagi tu saja. Alright, jom kita buka sama-sama. Hui, nikmat tu doh ni plastik. Jom kita buka sama-sama. Ya, 3, 2, 1, let's go. Feeling. Oh, feeling. Welcome to Redmi family. Kalau korang buka ni, kotak ni korang akan dapat ni. Okay, dalam ni biasa lah. Kalau korang nampak kan, dalam tu ni kan. Itulah ada casing kan. Alamak. Kita tekan aku tepat. Yes, tepat sekali. Ada casing dan juga manual guys. Dan juga warranty card. So, tu saja dalam kotak ni. Okay, tu saja. Alright. Okay, casing dia agak lembut. Okay, tak apa. Tapi tepi dulu casing dia. Tak apa. Dan kita dapat sync ejector juga. Yang aku tak perasan. Kita akan tunjuk orang. Ni sync ejector tu. Okay, jom kita buka next phone ni. Ui. Ui. Ni lah phone dia, geng. Ni nanti kita set up, okay. Kita buka bawah dia. Ini main event dia. 50 watt. Dia dapat 50 watt tapi dia bagi 65 watt, geng. Super dark charge 50 watt. Kadang-kadang dia bagi dalam 65 watt maksimum. Okey. Jom. Okey. Dan biasa-biasa korang akan dapat kabel USB-C. Dan kotak biasalah. Melmi kan, ringkas. Dan ini kabel USB-C ya. Betul. Tekan aku tepat USB-C. So jom kita buka phone ya. So jom kita lihat phone ni macam mana. Lain macam tu phone dia. Yang ni aku tepikan nanti. Kita letak kat sini, okay. Kita buka dulu phone, okay. Ni letak mana? Letak kat dalam ni. Letak kat kertas ni dah. Kertas ni dia punya nombor siri tau. Korang jangan buang benda ni tau belakang ni, okay. Kita ambil. Kita ambil, kita letak dekat dalam dia punya apa, sync ejector sini. Okay, alright. Jom kita buka phone ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Sini, phone, sini. Realme. Dia sama besar, tapi cuma besar sikit lah phone dia. Okay, dan kita fokus pada kamera dia. So, aku agak appreciate dia punya design kat belakang. Dell Tulip. Okay, kau dapat phone jenis Dell Tulip, dia akan tulis belakang. Okay, dan kita dah boost Realme. So, kalau dia tunggu jap, kita tunggu jap dia punya setup. Aku bagi masa 5 minit dah setup, okay. Okay. Alright, bahasa Inggeris. Alamak, US lah. US lah, US pun US lah. Alamak, connection Wi-Fi. V3 3 4 5 7. Tak ingat password. Kadang-kadang kita lupa password. Itu yang agak pisah juga. Password lupa. So, jom kita lihat phone ya. Nanti kita connection dulu Wi-Fi. Nanti kita skip dulu. Kita nak cepat. Okay, switch to mobile. Alright. Punya location. Tak ya. Scanning tak ya. Okay. Alright, accept. Password. Password. Aku biasa lah kalau kenal eh. Tak password itu patent pin lah. Tak password itu guna fingerprint je. Kan pening baca jari dia kat dalam screen tau. Tapi tak suka sikit pasal phone ni sebab dia pening baca jari dia dalam screen. Terus kalau biasa, kalau korang dah biasa guna pening baca jari dalam screen ni, macam aku dia tak biasa tau guna pening baca jari dalam screen. Korang dah biasa guna pin baca jari dalam screen. So, aku sarankan korang guna pin baca jari dalam screen lah. Okay. Alright. Alamak. Skip apa ni? Sign in. Later lah. Okay. Alright. Okay. Import form. Tak. Next lah. Wallpaper. Aku start. Wallpaper. Okay, wallpaper sekejap. Tak apa. Kita skip dulu. Kita skip. Welcome to Realme UI. So guys, kita dah set up. So kita tunggu jap eh. Dalam okay, get starting. So tunggu. Agak cepat tu. Alright gang, kita punya phone dah buat. So jom kita lihat phone ya. So jom kita lihat. Dia style lain lah. Sama saja macam UI. Tapi dia lagi ringkas. Lagi minimalis lah. Okay, jom kita kita buka dia punya Wi-Fi. Okay, password kita tak ingat lah password apa. Wi-Fi aku lupa password apa sekejap. Nanti aku check dia, okay. Alright guys, sampai sini aja video untuk kali ini. So, Amir harap korang enjoy. So, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. So, itu saja untuk video kali ini. Amir harap korang enjoy. Dan kita jumpa lagi untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.